Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan tes step up kembali. Ini tipenya 6009. Ini saya coba karena waktu mencoba step up model ini, outputnya naik maksimum pada saat tegangannya minimum. Jadi saya penasaran apakah sebahaya itu kalau benar-benar semua step up seperti itu, pasti bahaya sekali. Oke, saya solder dahulu. Oke bro, ini input, ini output 11,8, bisa kalian lihat ini paling kecil, sudah saya set paling kecil ini ya, segini. Oke, kemudian saya set saja di 12 biar enak dilihat, karena ini step up pasti bisa di 12. Oke, sudah 12 volt, inputnya 12. Perhatikan, ini benar-benar saya juga mencoba. Akan saya turunkan tegangannya perlahan-lahan. Regulatornya bagus, masih tetap. Tegangan input di 5 volt masih bagus. Tegangan input di 3,6 masih stabil. Ya, kalian lihat tegangan di saya naikkan lagi. Tiga koma empat sudah naik outputnya. Bahkan sampai 41 volt, tegangan 3,3, ini yang saya sebut bahayanya. Ya, akan saya coba beri beban, apakah drop, apakah tidak. Pakai LED saja, saya siapkan dahulu bebannya. Oke, saya coba dengan 14 LED. Sudah benar, saya nyalakan. Ya, benar. Bahaya rupanya memang setup ini. Oke, bisa kalian ambil kesimpulan sendiri apakah menggunakan step up bahaya bila tegangannya kecil sekali. Di sini 3,3 terbaca 38 volt. Saya coba naikkan inputnya. Normal kembali kalau 3,5. Saya ulang, paling kecil berapa? Saya kecil. Koma 4 sudah berubah, tapi tegangannya belum maksimum. Saya perkecil lagi ya. Oke, akan saya coba perkecil lagi. Tegangannya mulai turun. Saya coba terkecil 2,6, artinya normal. Saya naikkan sedikit, sudah tidak normal, sudah naik di 17, di 2,7 volt. Saya naikkan lagi sampai 3,
Jadi step up ini memang ada range bahayanya, tegangan minimumnya. Tadi berdasarkan percobaan bisa kalian lihat tegangannya mulai dari 3,3 atau 3,4. Sampai 2,6. Video berikutnya mungkin akan saya buat video mengenai cara mengatasinya. Kalian tunggu saja. 2,6. Jadi hati-hati bro bila menggunakan step up. Khusus untuk ini karena saya nyobanya baru ini. Modul ini tipenya. Range-nya bisa kalian lihat, range bahaya. Tegangannya menjadi naik. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.